7 cara mengelus kucing yang benar. 1. Serahkan pilihan untuk dielus kepada kucing. Ketika kita menyerahkan pilihan tersebut kepada mereka, jika hewan itu tak ingin dipegang, maka jangan memaksanya. 2. Sebelum mengelus, perkenalkan dirimu terlebih dahulu. Jika kucing merasa tertarik, mereka akan mengendus-endus tanganmu. Ini adalah cara mamalia tersebut untuk mengidentifikasi apakah kamu ancaman atau bukan. 3. Kucing tidak terancam dengan keberadaanmu. Hindari membuat suara yang keras dan gerakan mendadak yang bisa membuat kucing kaget. 4. Ini area-area yang sebaiknya kamu elus. Kamu harus mengetahui area favorit mereka. Berikut ini di antaranya: belakang kepala, di bawah dagu, area pipi dan area dahi di antara mata. 5. Hindari sentuh area terlarang ini. Kucing tidak suka disentuh orang asing area perut, kaki, dan ekor. 6. Tanda kucingmu senang dielus. Tanda kucing ketika mereka memperbolehkanmu mengelus tubuhnya mengeluarkan suara seperti mendengkur, menggoyang-goyangkan ekornya, memberimu dorongan lembut ketika kamu berhenti mengelusnya. 7. Tanda kucingmu tak nyaman dielus. Tanda kucing merasa tidak nyaman mengelus tubuhnya tiba-tiba menjilati tubuhnya, menghindar dari sentuhanmu dan menepuk tanganmu dengan kakinya.